Ini Ibrahim bin Adham ini asalnya beliau termasuk keluarga daripada kerajaan, orang yang sangat kaya, kaya raya. Tapi dengan kekayaan yang beliau miliki, beliau merasa tidak tenang. Beliau merasa tidak tenang hatinya. Pada akhirnya beliau keluar dari kerajaannya, dari keluarganya. Akhirnya uzlah, taubat kepada Allah. Pada akhirnya menjadi sufi zahid. Zuhud dia sufi, kemudian zahid, zuhud orangnya. Bahkan dikatakan beliau itu sampai menjadi, kalau tidak salah itu, menjadi tukang jaga kebun. Coba keluarga raja, keluarga kerajaan ini, keluar dari kerajaannya, dia mencari pekerjaan, pekerjaan menjadi tukang kebun, tukang kebun anggur kalau tidak salah itu. Setiap hari tugasnya yang jaga anggur itu, nyirami anggur, ngerawat anggur. Suatu ketika pemilik kebun itu datang untuk menengok kebun anggurnya yang sudah berbuah. Dipanggillah Ibrahim bin Adham ini, ditanya, ya Ibrahim bin Adham, tolong ambilkan untukku anggur yang paling manis, yang paling enak. Akhirnya karena diperintah oleh majikannya pemilik kebun, dia berangkat nyari kurma. Cari kurma, oh, menurut dia ini paling enak, paling manis. Dipetik, diambil, diberikan kepada si majikan ini. Setelah diambil oleh majikannya, ternyata yang diambil oleh Ibrahim bin Adham rasanya kecut, tak manis. Akhirnya majikannya marah-marah, kamu ini sudah berapa tahun di sini, tak tahu mana yang manis, mana yang kecut. Kamu kan yang jaga kebun, kenapa kamu tak tahu mana yang manis, mana yang kecut? Apa kata beliau? Beliau mengatakan, ya Sayyidi, wahai majikanku, wahai pemilik kebun, aku di sini tugasnya hanya untuk menjaga. Tugasku hanya untuk menjaga kebun, bukan untuk mencicipi anggur. Tugasku ini menjaga kebun, ngerawat kebun, bukan mencicipi anggur. Jadi aku tidak tahu mana yang paling manis, mana yang paling enak, mana yang kecut. Beliau tidak berani makan anggur yang ada di kebun itu untuk mencicipi. Tidak berani. Kenapa? Belum dapat izin dari pemilik kebun. Coba seandainya beliau itu setiap hari nyicipi anggurnya, majikannya marah apa enggak? Seandainya tanpa izin dari majikan, tugasnya jaga kebun. Ya. Seandainya setiap hari nyicipi, ngelihat, oh ini nyicipi manis apa enggak? Oh di sana. Seandainya itu bisa apa enggak? Boleh apa enggak? Secara manusiawi lah begitu. Kenapa dia orang kebun, dia petugas kebun. Boleh apa enggak kira-kira? Seandainya dia makan dimarahin enggak sama majikannya itu? Marah apa enggak? Enggak mungkin dimarahi. Enggak mungkin dimarahi. Kenapa? Dia ditugaskan untuk jaga Seandainya dia mau begitu, seandainya dia mau, enggak mungkin dimarahi sama majikannya itu. Tidak mungkin dimarahi. Sama seperti tukang masak di dapur. Tukang masak di dapur tugasnya mah, seandainya nyicipi dia makan sedikit, dimarahin enggak sama majikan rumahnya itu? Dimarahi apa enggak? Tidak dimarahi. Tidak dimarahi, ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Tapi karena kewaraan, kehati-hatian beliau, beliau enggak berani untuk mencicipi anggur tersebut. Kenapa? Belum minta izin dari majikan pemilik kebun itu, Al-Imam Ibrahim bin Adham. Sangat berhati-hati beliau itu.